Aku udah berkata sahabat. Enak gak? Halo para sahabat makan-makan, di video kali ini kami akan menunjukkan room tour dari Sheraton Belitung Hotel. Waktu tempuh dari bandara ke Sheraton Belitung ini adalah 44 menit. Tentunya ketika sampai kami langsung check-in untuk ambil kunci kamar. Oh, masuk-masuk nih kamarnya udah dingin banget ya. AC-nya udah disetel. Ini entrance-nya di sini ada kaca. Nah, lalu kita move in ke sini. Di sini ada bagian tengah untuk naruh koper dan lain-lain. Ini ada lemari yang sungguh-sungguh spacious. Di sini ada mini bar, ada kulkas, ada pemanas air, tentunya ada tea and coffee. Lalu di sebelah sini ada setrika, papan setrika, ada bathrobe, ada sendal, ada brankas, laundry bag, ada payung juga di belakang. Ini ranjangnya king size, kayaknya sih king size bed. Di situ ada toilet, nanti kita masuk, ada TV, ada meja kerja di sini, ada kursi. Oke, ini toiletnya. Di sebelah sini ada shower room. Oh, bathtubnya di luar ya, Vi? Ada shower. Kelihatan. Wastafel ada dua. Amenitiesnya lengkap. Dan di sebelah sini ada toilet. Wih. Lampunya mana sih? Gelap. Oke, ini day 3 kita di Belitung. Masih di Sheraton Resort Belitung. Sebelum keberangkatan kami kembali lagi ke Jakarta, itu kalau nggak salah pukul 1, kami tentunya menyempatkan diri untuk breakfast. Nah, ini kalau kita dari kamar mau ke tempat breakfast itu cukup jauh ya, kita harus pesan golf car. Sausage, which one is sausage? Yeah? Chicken, beef, bacon. Tapi sih gorengnya enak. Beef, bubur kan? Pancake. Abad, enak gak? Belum.
Lalu setelah sarapan kita bisa ke bagian belakang restoran. Nah itu ada private beach-nya Sheraton. Pasirnya putih, airnya jernih. Nah ini pantainya yang ada di Marriott, itu bagus banget ya, masih sepi, nggak ada orang. Airnya itu jernih banget, masih bersih. Setelah selesai foto-foto di pantai, kami kembali lagi ke restoran dan minta staff hotel untuk memanggil golf car agar kami bisa kembali ke kamar. Ini sebenarnya kalau mau jalan sih bisa, cuman kayaknya nggak sanggup, jadi mendingan pakai golf car aja. Nah ini kan bisa nikmati pemandangan sepanjang jalan itu masih bagus sekali ya, banyak hijau, banyak pohon, bener-bener asri, cantik, dan ya bisa kalian lihat sendiri ya, bener-bener suasana resort banget. Sebagai informasi, Sheraton Resort Belitung ini masih dalam tahap pembangunan ya. Jadi hotel ini menurut info dari staffnya itu baru beroperasi kurang lebih 2 tahun dari tahun 2020. Dan di sini juga ada balkon, ada teras lah ya. Bukan balkon, teras dengan pemandangan hijau. Nah, buat kalian yang suka berendam, di situ ada bathtub juga, bisa berendam. Ini privacy ya. Samping-samping tuh enggak kelihatan. Turn left. Hah? Karena kita tidak tahu menaksesnya aja ini, Pi. Ini Green Dipun. Duren? Kok ada Duren? Kota Duren apa dia nih? Too fast. Sebelum ke bandara, kami mampir ke sini dulu untuk beli oleh-oleh. Vlog Belitung berakhir di sini ya. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Bye.